Dasar FSG pelit, tinggal nambahin 7 juta pound sterling aja, sudah dapat striker sekelas Timo Werner. Ngapain coba beli pemain antah berantah kalau ujung-ujungnya cuma jadi cadangan bagi trio Firmansyah di lini depan? Beberapa bulan yang lalu, kita pasti pernah mendengar komentar seperti itu. Tapi sekarang, semua mengakui kehebatan Diogo Jota. Jota adalah cahaya harapan Liverpool di musim ini. Dari 20 laga bersama Liverpool, dia sudah sukses mencetak total 12 gol. Di timnas Portugal, permainannya juga makin gemilang dan menjadi penentu kemenangan. Dalam 5 laga terakhir, Jota mencetak 3 gol untuk Liverpool serta total 3 gol untuk timnas Portugal di kualifikasi Piala Dunia. Lalu bagaimana dengan sang striker tim sebelah, Timo Werner? Apakah sudah sesuai dengan harganya?